Marcelino bersyukur cetak brace, ingatkan transisi permainan. Striker timnas Indonesia U20 Marcelino Ferdinand sukses tampil moncer kala melawan Antalya Sport U20 dalam laga uji coba semalam. Berhasil mencetak brace atau 2 gol dalam laga tersebut hingga membawa timnas Indonesia U20 menang. Marcelino menjelaskan bahwa penampilan apiknya itu tidak terlepas dari kerja sama tim yang baik. Bisa mencetak brace dan memastikan kemenangan untuk Garuda Nusantara, Marcelino Ferdinand pun merasa sangat bersyukur. Di sisi lain, gelandang serang timnas Indonesia U19 Marcelino Ferdinand mengatakan dia dan rekan-rekannya perlu mematangkan skema switch play atau perpindahan pemain dan bola antar sisi agar lebih efektif dalam pertandingan. Kami mesti lebih cepat bergerak, lebih dahulu sebelum bola dioper ke arah selanjutnya, ujar Marcelino dalam rilis PSSI yang diterima suara.com pada Selasa 8 November. Menurut bintang Persebaya Surabaya yang baru berusia 18 tahun itu, switch play tersebut menjadi evaluasi usai timnas U19 menundukkan tim lokal Antalya Sport U18 dengan skor 3-2 pada pertandingan uji coba di Turki pada Selasa malam. Marcelino pun menambahkan strategi itu perlu dimaksimalkan karena timnas Indonesia U19 juga bermain menekan sejak kotak penalti lawan. Meski demikian, sang playmaker menilai timnas U19 tampil baik saat melawan Antalya Sport sehingga mampu menang meski tertinggal 1 gol terlebih dahulu. TGIPF dinilai menyandra sepak bola, dikhawatirkan bisa pengaruhi persiapan timnas Indonesia. Udin Sepak Bola Indonesia Tommy Welly mengkhawatirkan dinamika yang tengah dihadapi PSSI bisa mempengaruhi persiapan timnas Indonesia menghadapi 3 turnamen besar tahun depan, yakni Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 untuk timnas Indonesia U19, serta Piala Asia 2023 untuk timnas senior Indonesia. Menurut pria yang akrab disapa Bung Toel itu, PSSI yang dalam kondisi stabil dan normal saja tentu tidak mudah mempersiapkan event besar tersebut. Apalagi saat tengah terbelit tragedi Kanjuruhan. Dia menilai rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF tragedi Kanjuruhan terkesan menyandra sepak bola karena tidak bisa menggelar kompetisi kalau PSSI belum menggelar kongres luar biasa. Belum lagi rekomendasi dari Komnas HAM yang juga merekomendasikan pembekuan. Itu hal-hal yang sangat mengganggu, isu-isu konflik yang sangat mengganggu. Pertama, secara aturan, unsur sepak bola tidak mungkin diabaikan karena desakan itu akan bisa dianggap menyerempet intervensi. Kedua, buat PSSI pasti sangat mengganggu konsentrasi persiapan timnas yang dalam kondisi normal untuk fokus persiapan tidak mudah, apalagi dalam kondisi sekarang. Jadi apakah isu-isu KLB bisa mempengaruhi pada persiapan tersebut? Ya sangat bisa, tegas Bung Toel. Ketika FIFA datang ke Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan, induk organisasi sepak bola dunia itu juga memberikan rekomendasi, namun kala itu FIFA memberikan rekomendasi hal-hal teknis. Hal-hal yang dimaksud adalah transformasi bersifat teknis dan FIFA memberikan poin-poin penguatan meliputi prosedur keamanan, penjadwalan, dan benchmark. Itu yang kemudian sekarang harusnya leading sektornya adalah tim transformasi. Namun rekomendasi dari dalam negeri, desakannya justru malah pergantian kepemimpinan di organisasi. Nah, inilah yang sebetulnya harus dipertimbangkan dengan bijaksana, karena itu akan mengganggu persiapan timnas, itu sudah pasti, kata Tommy. Padahal, Piala Asia U20 2023 akan digelar pada 1 hingga 18 Maret di Uzbekistan. Piala Dunia U20 2023 pada 20 Mei hingga 11 Juni di Indonesia. Sementara Piala Asia 2023 akan diselenggarakan pada 16 Juni hingga 16 Juli. Jelang Piala AFF, timnas Indonesia bertabur bintang. Siapa yang jadi andalan? Timnas Indonesia akan berlaga di Piala AFF yang dijadwalkan digelar mulai 20 Desember hingga 16 Januari 2023. Sinteyong memiliki pemain-pemain bertalenta yang berlimpah untuk tampil di kejuaraan bergengsi di Asia Tenggara itu. Lalu bagaimana perkiraan komposisi Timnas Indonesia asuhan Sinteyong di Piala AFF 2022? Tim A. Untuk tim pertama yang kita sebut saja sebagai tim A dengan formasi 4-2-3-1. Di sini, Nadio Argawinata akan menjadi pilihan utama untuk berdiri di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Gawang yang dikawal Nadio itu akan dikawal dua bek tengah, di mana Fahrudin Arianto potensial untuk diduetkan bersama dengan Jordi Amat, yang tampaknya bisa menjadi dua benteng kukuh di lini pertahanan.
Sementara di sisi saya bertahan, Sandy Walsh juga layak untuk segera mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong. Kemudian di sisi sebaliknya, Pratama Arhan masih akan tetap menjadi andalan. Beralih ke tengah lapangan, akan ada Mark Locke dan Rahmat Irianto yang begitu dipercaya oleh Shin Tae-yong menjadi pekerja keras di lini tengah. Sementara di depannya akan ada Witan Sulaiman. Kemudian di dua sisi sayap penyerangan akan ada Sadil Ramdhani yang tengah cemerlang bersama klub Malaysia Sabah FC. Kemudian ada Egy Maulana Fikri di sisi kanan. Untuk posisi ujung tombak tim ini, Dimas Derajat yang tampil cemerlang dalam dua laga uji coba terakhir melawan Kurasyau tampaknya bakal jadi pilihan yang paling potensial untuk dimainkan Shin Tae-yong. Tim B. Sementara untuk tim B belakangan ini, Shin Tae-yong juga kerap memainkan formasi dengan 3 pemain bertahan dengan memainkan formasi 3-4-3. Untuk memainkan formasi ini, 3 pemain bertahan dengan usia muda akan menjadi andalan Shin Tae-yong. Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot bisa menjadi andalan untuk tim ini dan membantu Nadio yang juga layak untuk berada di tim yang mengawal gawang timnas Indonesia. Sementara untuk 4 pemain di lini tengah, Marcelino akan menjadi partner yang ideal untuk Ricky Kambuaya. Keduanya akan menjadi pusat permainan dibantu oleh Asnawi Mangkualam dan Edo Febriansyah yang menjadi gelandang sayap. Sementara di 3 posisi serangan, Yakob Sayuri dan Deni Sulistiawan akan menjadi 2 pemain cepat yang bergerak di sisi sayap. Kemudian untuk posisi ujung tombak tampaknya Dimas Derajat juga layak untuk tetap mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong ketimbang striker lain.